Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi darini amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad iftara billahi faqad wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Alam tara ilal ladzina yuzakuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuslamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa isman mubin wa kafa bihi isman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullahu wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira. Yahsuduna an-nasa am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi. Faqad ataina ala Ibrahima kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Sadaqallahul azim. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru zunuba la yaghfiru ayyushraka. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru, Allah tidak mengampuni ayyushraka, bahwa ya ia disyirikkan ailin isyraka bihi. Ya, kalau bahasa langsungnya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik gitu. Yang dimaksud syirik ya, dosa syirik ya. Ya. Yang dimaksud syirik sini syirik akbar ya. Yang dimaksud syirik sini syirik akbar yaitu kufur, bukan syirik asgor. Syirik asgor itu adalah ya, syirik asgor itu riya. Kalau riya enggak. Ini adalah syirik yang akbar, yang bila mana dilakukan maka akan ya bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Nah, ini Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau dia mati tidak sempat melakukan taubat. Kalau dia mati sempat melakukan taubat sekalipun dosa syirik diampunin. Kalau sebelum ya mati dia enggak sempat taubat, keburu mati, maka itu tidak diampuni dosanya. Ah, itu untuk dosa syirik. Allah enggak ampunin dosa syirik kalau dia mati ya. Kalau dia mati ya,
Allah enggak ampunin dosa syirik kalau dia mati sebelum dia bertobat kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna siwa dzalika, dan Allah mengampuni apa yang selain demikian, minadzunubi, daripada dosa-dosa. Nah, selain dosa syirik kalau dia mati diampunin sama Allah. Lima yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Bagi orang yang Allah kehendaki. Al-maghfiratalahu, akan ampunan untuknya. Ya. Bi ayyudkhilahul jannata, dengan bahwa Allah masukkan dia ke dalam surga. Bila azabin, dengan tanpa disiksa. Wa man syaa'a adzabahu minal mu'minina bi dzunubihi tsumma yudkhiluhul jannata. Dan orang yang Allah kehendaki, dan Allah akan siksa dia daripada orang mukmin dengan sebab dosa-dosanya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Yeah. Jadi untuk dosa selain syirik itu bisa aja, ya. Ya, untuk dosa selain syirik itu Allah ampunin. Yaitu, ya, Allah masukkan dia dalam surganya tanpa disiksa. Ya, untuk selain syirik, dia belum sempat taubat. Jadi dia berbuat dosa selain syirik, dosa besar selain syirik, keburu mati, enggak sempat taubat. Itu bisa saja Allah ampunin dosanya tanpa disiksa, langsung dimasukin ke dalam surga. Kemungkinan kedua, dan siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah siksa dia daripada orang mukmin dengan segala dosanya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya. Jadi yang pertama, Allah masukkan dia langsung ke dalam surga, enggak disiksa dulu. Yang kedua, ya, yang kedua Allah siksa dulu, jadi masukin ke dalam neraka. Udah habis dosanya baru dimasukin ke dalam surga. Tapi Allah Maha Luas. Ya, Allah Maha Luas ampunannya. Kalau dia enggak sempat bertobat lantaran kelupaan, mudah-mudahan Allah, yakinlah Allah Maha Luas ampunannya. Lebih luas ampunannya daripada murkanya. Orang enggak sempat bertobat, ini selain daripada orang yang mati ketiban reruntuhan. Mati karena kebanjiran, kelelep, mati karena kebakaran, mati karena, ya, melahirkan. Maka orang yang mati seperti ini, nah, kalau dia enggak sempat taubat karena matinya seperti ini, nah, yaghfir dzunubahu, Allah ampunkan dzunubahu, segala dosanya. Kenapa? Maha baiknya Allah. Tadi orang yang mati seperti itu tadi, matinya mati apa tuh? Mati syahid. Syahid akhirat. Wa may yusyrik billahi, dan siapa saja yang bersekutu kepada Allah, siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad iftara isman, siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah membuat-buat akan dosa. Zanban, akan dosa ke aziman, yang besar. Dia telah membuat dosa yang besar, telah melakukan dosa yang besar, kabiran yang besar. Ini jangan sampai kita menyekutukan Allah. Sekarang banyak kita pakai rantai. Buat apa? Buat obat. Pakai gelang. Buat apa? Buat obat.
Ini kalau dia meyakini ini rantai buat obat, kufur. Oke, gelang buat obat, yakini itu gelang bisa ya mengobati, kufur. Ya, sekarang kan lagi ramai tuh, sekarang begitu. Lihat lehernya ada mengelilingi rantai. Ada buahnya, katanya ini akan. Itu kepercayaan sebelah sono itu ya. Kita jangan yang begitu. Alam taro ila allazina yuzakuna anfusahum. Alam taro, tidakkah kau lihat, ila allazina, kepada orang-orang, yuzakuna anfusahum, yang mereka menganggap suci diri mereka. Siapa mereka menganggap suci? Wahumul Yahudu, mereka adalah orang Yahudi. Hai suqalu, sekira mereka mengatakan, nahnu abana Allah, kami ini adalah anak-anak Allah. Kami ini putra-putra Allah. Kata orang Yahudi. Dia menganggap suci. Wa ahibba'uhu. Kami ini kekasih-kekasih Allah. Ai laisal amru mitazkiyatihim anfusahum. Maksudnya, laisal amru. Bukanlah perkaranya itu mitazkiyatihim dengan menganggap mereka suci anfusahum akan diri mereka sendiri. Jadi enggak bisa kita menganggap kita bilang diri kita kita suci. Yang bilang kita suci adalah Allah. Atau walaupun tidak orang lain gitu, yang nilai. Kita jangan nilai diri kita, biar yang nilai Allah, bukan diri kita yang nilai, biar Allah yang nilai. Keluarga kita umpama jadi seorang apa ya, umpama kiai atau syekh, biar yang panggil orang, kita jangan. Kalau anaknya panggil pasti yang bagus ya. Biar orang lain yang nilai. Nah kalau orang lain udah nilai, baru kita ikutin itu ya. Kalau babanya, anaknya, babanya pantas dipanggil panggilan yang mulia ya, babanya ya. Nah, jadi jangan diri kita, kecuali orang udah nilai, baru kita menilai. Nah, apalagi dari kita, jangan sampai begitu. Ini orang Yahudi modalnya seperti itu. Allah yang nilai kita. Balillahu yuzaki yutahhiru, bahkan Allah lah yang menganggap suci, mayyasha'u, akan orang yang ia kehendaki. Allah yang nilai. Bil imani, dengan iman. Apalagi orang menilai kita karena ada sesuatu, apalagi orang menilai kita ada supaya ya apa gitu ya, ada kepentingan ketiga ya, apalagi yang seperti itu ya, enggak boleh, jangan. Wala yuzlamuna, dan mereka tidak dizalimi. Mereka tidak dizalimi, yunqasuna, mereka tidak dikurangi, min a'malihim, daripada amal-amal mereka, fatilan, sedikit pun. Qadra kisratin nuwati, sekedar ya, walaupun sekedar kulit kurma ya, sekalipun sekedar kulit kurma enggak bakalan dizalimi. Allah enggak bakal zalimi hamba-hambanya, sekalipun sekecil apapun.
atau bahasa lain mengatakan keberkahan tidak akan ketuker. Keberkahan tidak akan ketuker. Kamu berbuat baik, berbuat kebajikan, walaupun orang enggak tahu, Allah pasti akan balas. Jangan sampai kita berbuat baik kalau orang udah berbuat baik, jangan. Justru yang bagus adalah orang enggak lihat kita berbuat baik. Unzur muta'ajiban, perhatikan olehmu. Al-Qadaniya heran, takjub. Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadziba, bagaimana mereka mengada-adakan atas Allah al-kadziba, akan kedustaan. Dia buat kedustaan. Mizalika, dengan demikian itu. Ya. Kan dusta, menganggap suci dirinya padahal enggak suci. Dia pengen bohongin Allah. Pengen bohongin Allah, enggak bisa. Mau bohongin Allah gimana? Allah lihat semua kita, zohiron wa batinan. Batin kita Allah lihat tuh. Ya, yang mukmin, yang munafik, yang kafir tahu. Jadi enggak bisa kita ngumpet dari pandangan Allah. Yang di kamar sendirian ngelihat-ngelihat yang buruk, yang jahat, yang jelek, yang jorok, yang memalukan, ngaku orang suci. Malu enggak sama Allah? Malu. Ya. Nah, berarti kita belum jadi orang yang benar-benar di hadapan Allah, orang-orang yang benar. Malu. Jangan sampai kita begitu. Unzur, perhatikan olehmu, ta'ajiban, hal keadaannya heran. Kaifa, bagaimana, yaftaruna, mereka membuat-buat alallah, atas Allah, al-kaziba, akan kedustaan. Misalnya dengan demikian, wa kafa, dan cukuplah bihi, dengannya, dengan perbuatan itu, isman mubinan, akan dosa yang jelas, nyata, bayinan yang nyata. Wa nazala, dan turun ayat berikut, fi Ka'b bin al-Ashraf, ya, pada Ka'ab bin Ashraf, wa nahwi, dan seumpamanya, min ulama il Yahudi. Ka'ab bin Ashraf itu di antara ulama orang Yahudi. Lamma qadimu Makkata, tatkala mereka datang ke kota Makkah, wa syahadu qatla Badrin, dan mereka menyaksikan orang-orang yang mati di perang Badar. Wa harradul musyrikin, dan mereka mengobarkan api semangat, ya, orang-orang musyrik, alal akhdhi bisya'rihim, atas balas dendam, ya, alal akhdhi mengambil, sya'rihim balas dendam, gitu aja dah, kita artiin langsung aja, ya. Jadi mereka membakar api semangat orang-orang musyrik untuk balas dendam. Karena di perang Badar orang-orang kafir musyrik, ya, orang kafir, ya, Mekah kalah itu di perang Badar. Ya, kalah banyak dia. Padahal kaum muslimin ya enggak banyak, tapi mereka kalah. Orang-orang kafir. Ka'ab bin Ashraf marah besar, kok bisa kalah? Lalu dibakar api semangatnya untuk balas dendam. Itu orang Yahudi begitu modelnya. Apa orang kafir? Bukannya ya orang Yahudi, ya, ulama-ulama Yahudi, orang kafir, kafir Yahudi. Wa muharrabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibakar api semangatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, oleh
ulama-ulama Yahudi, di antaranya adalah Ka'ab bin Ashraf. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi, tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang diberikan bagian minal kitabi daripada kitab? Yu'minuna bil jibti, mereka beriman dengan jibti. Wa taguti dan tagut. Tagut adalah sonamani li Quraisyin, dua berhala milik orang Quraisy. Ya. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang telah diberikan bagian daripada kitab? Dia padahal dulu dibagi bagian kitab, tapi mereka beriman dengan jib dan tagut. Wa yaquluna, dan mereka berkata lil ladzina, kepada orang-orang yang kafaru, yang kafir. Mereka berkata kepada orang kafir, siapa? Abi Sufyana, Abi Sufyan. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya. Ina qulu, ketika mereka berkata lahum, kepada mereka orang-orang Yahudi, katanya nahnu ahda sabilan, kami adalah orang yang paling benar jalannya, paling ya, dapat petunjuk jalannya. Wa nahnu ulatun baiti, dan kami adalah yang ngurusin baitullah. Naskil haja, kami beri minum orang yang haji, orang yang ziarah. Wa nukrid daifa, kami yang ya menjamu tamu. Wa nafukul anya, kami melepaskan tawanan. Wa naf'alu, dan kami melakukan hal-hal yang lainnya. Muhammadun, atau Muhammad. Wa qad khalafa dina abaihi, dan sungguh ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kata mereka, telah menyalahi agama bapak-bapak mereka. Wa qata'a ar-rahima, dan ia telah memutuskan keluarga. Ya, memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk menegakkan Islam, beliau berani untuk putus dengan keluarga karena Allah. Siapa keluarganya? Di antaranya itu Abu Lahab, itu keluarga. Jadi bukan memutusin semata-mata putus, bukan, karena untuk mempertahankan agama. Untuk mempertahankan agama. Wafaraka roh harama, dan ia meninggalkan tanah haram. Kenapa meninggalkan tanah haram? Karena untuk menjalankan perintah Allah, hijrah ke kota Madinah. Haulai, mereka, ai antum, kamu, ahda minal ladzina amanu sabila, lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Sabilan, ya, jalan. Aqwa mutarikan, lebih lurus jalannya. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Wa may yal'ani Allahu bihi. Siapa saja yang Allah laknat dia, falan tajida lahu nasiran, maka engkau tidak akan mendapati baginya penolong. Mani'an min azabihi, yang mencegah daripada azabnya. Ya. Ya. Jadi orang yang Allah laknat itu enggak ada bakalan dapat yang menolong. Jadi kita usahakan jangan sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya jangan sampai kita berbuat maksiat dengan jelas-jelasan, jangan.
Ya kalau enggak sengaja itu manusia. Enggak sadar itu manusia. Jangan sampai kita berbuat dosa, biarin. Biarin. Jangan. Karena ada yang begitu ya. Biarin dosa-dosa dah sekalian dah. Jangan begitu. Kalau kita punya salah, kita minta ampun. Kalau kita keliru, buru-buru istighfar. Ya. Kalau kita melakukan pelanggaran, narik diri. Jangan sampai sesuatu yang dilarang kita kerjain. Biarin, biarin, jangan. Takut Allah murka sama kita. Kalau Allah sudah murka, Allah laknat kita, falan tajida lahu nasiran, maka engkau tidak akan mendapati pertolongan. Mani'an min azabihi, enggak akan kamu dapati yang mencegah dari azabnya. Ada orang susah hidupnya, ya Allah, siang malam, siang malam, siang malam, susah terus, sedih. Maka kalau kita ada keadaan seperti itu, banyaklah kita istighfar kepada Allah. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya begitu saja. Enggak mungkin Allah membuat kita jadi susah. Enggak. Allah enggak mungkin menzalimi kita. Boleh jadi kita yang membuat ulah sehingga menjadi seperti itu. Allah sudah janjikan, may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi setiap masalah, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah enggak bohong. Yakin kalau kita takwa sama Allah, benar-benar takwa, akan diberikan oleh Allah solusi masalah kita. Sulit kayaknya nih. Kebanyakan orang bilang sulit, insyaallah makhraja. Ada makhraja. Ada makhrajnya. Ada tempat keluarnya. Rizki sesusah apapun, sesulit pun apapun, dalam keadaan walaupun kemarin seperti kemarin ya, seperti kemarin apa, corona. Orang yang takwa kepada Allah, enggak ada itu kesusahan, malah nikmat buat dia, gampang buat dia. Kenapa? Takwa kepada Allah. Jadi kalau kita takwa kepada Allah, yusro, mudah semua, enggak ada yang susah. Hakul yakin. Lihat orang-orang yang takwa kepada Allah, tenang berjalan di atas bumi ini. Tapi yang berepot dengan dosa, penuh dengan kesedihan dan ketakutan sepanjang hari dan malam. Nangis. Kalau ingat dosanya, nangis. Jadi jangan kita berbuat dosa dengan sengaja-sengaja, takut-takut Allah melaknat kita. Kalau Allah sudah melaknat, maka kamu tidak akan mendapati orang yang dapat menolong kita. Siapa yang menolong kita? Berusahalah, berjuanglah dengan keras untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi falan tajida lahu nasiran, maka kamu tidak akan mendapati penolong baginya. Mani'an min adzabihi, disiksa daripada, ya enggak akan mendapati mani'an yang mencegah, min adzabi, daripada siksaannya. Nah, kalau ada kita kayak begitu, cepat-cepat kita merubah diri kita. Ikutin orang yang sukses. Iya. Iya. Ke kanan, iya. Ke kiri, iya. Sekalipun pikiran kita, dia bilang ke kanan, pikiran kita ke kiri. Ikutin aja. Dia bilang belok, belok. Dia bilang lurus, lurus. Ikutin aja.
Walaupun kata kita kayaknya yang benar belok ini, yang benar lurus nih. Ikutin aja. Ya. Kalau kita masih ngelawan juga, lurus, dibilang belok, lurus, belok. Pantas dah ente susah. Nggak ngerti dibilanginnya. Ambal lahum nasibun minal mulki ataukah bahkan ya, apakah bagi mereka mendapati nasibun bagian minal mulki daripada kerajaan, maksudnya kekuasaan. Ai laisa lahum syai'un, artinya tidak ada bagi mereka sesuatu pun min udarinya, enggak dapat bagian. Walau kana dan jikalau ada ya, faizan ya, izan ini, izan namanya dia ya, harfu jawabin wa jazain, dia mulghah. Kenapa mulghah? Karena setelah atop ya, am fa idza la yu'tuna an-nasa naqira ya, meskipun mereka tidak melakukan ya, mereka tidak yu'tuna mendatangkannya kebajikan kepada manusia sedikit pun. Iya, jadi artinya, jadi dikatakan tadi izannya di sini berarti apa? Mulgo, tambahan aja. Iya. Fa izan la yu'tunan nasa naqiran. Meskipun ada, ya. Meskipun ada la yu'tunan nasa naqiran. Niscaya mereka tidak memberikan, mendatangkan kepada manusia kebajikan sedikit pun. La yu'tunan nasa naqira. Ya, mereka tidak akan mendatangkan kepada manusia, memberikan kepada manusia kebajikan sedikit pun. Ya, naqiran ay syai'an natafi'an. Artinya sesuatu yang hina, maksudnya ini sesuatu yang hina itu kecil, sedikit pun, sedikit kan hina. Orang kalau punya duit sedikit, yang lain banyak, ini yang orang miskin itu ya kan hina, bukan orang miskin itu hina, bukan. Biasanya kalau miskin kan begitu. Ya. Ya. Qadra nukrati, sekedar ya lubang fi zahrin nuati, pada tampak nuati biji kurma. Lifarti bukhlihim, karena sangat pelitnya mereka, karena sangat pelitnya mereka ya. Jadi am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tuna nasa naqira. Ya, ataukahnya bahkan ya bagi mereka mempunyai bagian, apakah ya ataukah bagi mereka mempunyai bagian daripada kerajaan kekuasaan. Artinya tidak ada bagi mereka itu sedikit pun, sekalipun ada, jikalau ada ya, meskipun ada la yu'tunan nasa naqira, niscaya mereka tidak memberikan kebajikan kepada manusia sedikit pun. Kalau mereka punya, mereka enggak bakal bagi. Saking apanya? Saking pelitnya. Saking pelitnya. Li farti bukhlihim, ya, karena sangat pelitnya mereka. Am bal yahsudunan nasa, ataukah ya bahkan apakah mereka itu hasad,
kepada manusia, ain nabiya maksudnya hasad kepada Nabi SAW. Ala ma atahumullah min fadlihi, atas apa yang sudah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Apaan karunia Allah? Minan nubuwati, daripada kenabian. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, lalu mereka, kalau bahasa kita syirik gitu ya, syirik. Mereka gedek benci, itu namanya hasad. Jadi kalau ada pendatang baru membawa bekal yang lebih banyak, ilmu yang lebih banyak, kepandaian yang lebih banyak, kepunyaan yang lebih banyak, lalu yang ada di situ kesel, benci, ah, ya sudunan nasa. Berarti apa? Dia itu hasad. Enggak ada yang lain tuh dosanya. Di antaranya adalah orang itu punya sifat hasad dengki. Harusnya senang. Harusnya senang. Ya, ada pendatang baru di kampung kita yang bagus, maka kita bantu. Kita dukung. Ya, kita bantu, kita dukung. Wa kasratin nisa'i, dan banyak nisa, banyak perempuan, banyak istri. Jadi Nabi istrinya banyak, ya. Ya, tapi kita ya jangan, ya nak, kan ada satu perbuatan Nabi yang enggak boleh diikut, khususiat Nabi, ya. Yang bagus kita ikut Nabi semua, tapi ada satu perbuatan yang enggak boleh diikut sama Nabi, di antaranya istri lebih daripada 4. Jangan, walaupun kuat istrinya 10, kan ada orang istrinya 10, ya enggak boleh, ya semuanya jadi, ya boleh. Ya, itu khususiat buat Nabi, ya satu aja enggak habis, ya enggak satu enggak habis. Ya. Jadi mau istri lebih dari 1, 2, 3, 4 itu hukumnya adalah mubah, boleh. Bukan sunnah, tapi boleh. Itu pun kalau mampu adil. Ya, adil dalam qasamnya, gilirnya, adil dalam ya bagiin uangnya itu ya. Silakan aja kalau mampu itu. Kalau enggak mampu, ya jangan dipaksain. Ya, apa dibilang, kali-kali aja nambah istri, nambah rezeki. Eh. Yang ada tambah uban. Jadi hukumnya boleh. Ya, boleh. Ya, guru saya istrinya ya lebih dari 1, 4. Guru saya Kiai Syafi' Adami. Ya, beliau istrinya itu banyak, kenapa? Karena diminta sama mertuanya, ada orang minta tolong kawinin istri anak saya, pengen punya keturunan kiai. Itu bisa jadi ntar punya keturunan kiai. Ya kalau kiai begitu, maksudnya kiai jek-jek-jek mau ngelamar aja, ya malu. Kalau ada yang jek-jek-jek mau ngelamar aja, berarti, waduh, diminta. Ini bukan nyuruh-nyuruh, bukan. Itu kiai begitu. Kiai itu kalau ininya ada 4, ada 3, itu diminta. Ya, diminta. Ada juga orang yang tolong nikahin anak saya, ya nanti boleh digilir, boleh juga kagak. Masya Allah, pengen punya keturunan ulama. Ada tuh orang yang begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada dia punya keturunan ulama. Kenapa? Cinta sama ulama. Man yang begini 1000 watu, ya.
dan mencinta sama ulama. Ayyatamannauna artinya mereka ingin berharap zawalahu anhu, hilangnya daripadanya, daripada Nabi. Pengen, dia pengen supaya hilang tu nikmat dari Nabi. Wa yaquluna, dan mereka berkata laukana nabiyan, jikalau dia seorang nabi, itu Nabi Muhammad dibilang begitu, jikalau dia seorang nabi, lastagola an nisa'i, niscaya kalau bahasa kita maka geengah daripada perempuan. Kalau dia seorang nabi, enggak engah sama perempuan. Dibilang begitu, enggak sibuk, enggak engah, ya, enggak engah sama perempuan. Kalau dia seorang nabi, berarti bukan nabi tuh, bininya banyak. Ada riwayat mengatakan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bini istrinya berapa? 4 ya, makanya banyak keturunannya. Dinikahin sekaligus, ada keterangan begitu. Ya, tapi mampu gitu ya. Kalau nggak mampu ya jangan. Mampu adil. Lagian Nabi nikah banyak itu dengan istrinya itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, siapa yang perintah? Nafsu kita gitu ya. Faqad ataina ala Ibrahim jadihi, maka sungguh telah kami berikan keluarga Ibrahim, ya, kakeknya Kamusa, kakeknya Nabi, ya, artinya Abul Anbiya ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, Kamusa seperti Nabi Musa, wa Daud dan Nabi Daud, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman, Al-Kitab, ya, sungguh telah kami berikan keluarga Ibrahim akab apa? Kitab, wal hikmata, hikmah, wa nubuwata, kenabian, wa atayna ummulkan aziman, dan kami berikan mereka kerajaan yang besar. Fakana, maka ada li Dauda, bagi Nabi Daud, tis'un wa tis'una mra'atan, Nabi Daud mempunyai istri Masya Allah 99 perempuan. Masya Allah. Ini 99 perempuan juga benar. Satu aja kagak benar. Ini 99 juga benar. Iya, Nabi. Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Nabi Daud enggak ada apa-apanya. Jadi kalau begitu istri banyak di zaman itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi jelek apakah enggak tuh? Enggak. Kenapa? Karena udah biasa di situ zamannya. Nah kalau zaman kita sekarang biasa enggak? Enggak. Makanya kalau ada orang jangan istri yang 4, 2 aja rame. Itu. Tapi bukan kagak boleh, boleh. Ya, apalagi kalau orangnya baik, ya, ulama, kiai, soleh, ilmunya banyak. Yang banyak, yang bagus adalah punya keturunan yang banyak. Punya keturunan yang banyak, kalau mampu. Iya, kalau kiai anak banyak kan bagus ya, keturunannya jadi itu ya. Tapi benar itu ya, kalau kiai mah insya Allah benar. Yang nikahnya karena Allah Ta'ala. Wali Sulaimana, dan bagi Nabi Sulaiman istrinya ada berapa? Alfun, ya. Ma baina hurratin wa sariyatin.
istrinya ada 1000. Ya, 1000 ma baina uratin wa sariyatin. 1000 itu campuran. Ada yang golongan orang merdeka, ada yang budak. Jadi istrinya ada 1000. Jadi ini untuk apa? Untuk memberikan paham kepada orang yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi itu enggak seberapa dibandingkan dengan nabi yang lain. Dan ini menandakan bahwasannya sudah biasa keadaan itu di waktu itu. Untuk orang yang di atas tuh atau siapa aja tuh, istrinya banyak. Pantas-pantas aja istrinya banyak. Iya. Ada orang nanya kepada saya, dia punya bini tapi berantem mulu, satu menambah lagi katanya. Kali-kali aja damai katanya. Satu aja berantem mulu, bagaimana dua? Saya bilangin sama dia, kecuali abang punya istri kagak mau diminta. Diminta enggak mau. Ya. Kapan aja ogah, ini ogah, siang ogah, malam ogah, kapan aja ogah. Nah, boleh cari lagi dah. Kata istrinya, iya benar. Orang kita kapan aja mau, kata bininya begitu. Wallahu a'lam bishawab.